Halo bos, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, murah rezeki, kami juga begitu. Amin ya robbal alamin. Oke bos, pada kesempatan hari ini kita dapat job lagi menyalon mobil Bang Jeffrey bos di Jalan Teropong. Ini kita udah dekat sekarang nih bos. Oke bos, semoga pekerjaan kita hari ini lancar-lancar saja. Sampai jumpa di lokasi. Mantul. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause. Boleh lagi bos. Tuh, 2, 3, kamera action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami SKM Group Channel Salon Mobil Panggilan Kota Pekanbaru. Alhamdulillah rabbil alamin, telah sampai kami ke alamatnya Bang Jeffrey untuk menyalon mobil kesayangannya. Terus kita lagi dalam rumah sekarang, jadi kami punya ngambilnya aja. Oke bos. Seperti apa kondisi mobil yang akan kami salon? Mari kita lihat. Oke, limitnya nih sebelum kita salon. Ini kondisinya bos. Wah, lumayan juga nih bos. Kerak-keraknya ini akan dibersihkan. Oke, ini kabin mesin dalamnya lumayan kotor. Ini bagian interior. Ini kondisi joknya. Ini akan kita kinclong lagi. Ini dashboard, ini trim, terus dengar, ini plafon, ini bos ada bercak-bercaknya nih, kita bersihkan. Wow, ini minyak bos, kerakak, ini belakang, ini bersih bos. Lensel-lensel tutup belakang, karpetnya akan kita cuci. Ini lagu mudia mau kotor juga nih bos, akan kita kecilang lagi ban pelek. Jadinya bahan pelek. Kita pinjol lagi. Ini lebar-lebar sepanjang nih bos. Kita pinjol lagi. Bahan pelek. Sama kiri kanan bos, buram. Waduh. Oke, untuk video kita salam untuk yang berikutnya lagi. Kita salam di SKM Group Channel. Jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis. Terima kasih. Salam kinclong. Halo bos, coba telek. Kenapa kaca di bos? Ya, seperti biasa. Sebelum kita boleh terbang dulu kaca. Kalau kita tunggu ke semuanya. Oke, sudah. Sampai jumpa ya, bos. Sampai jumpa.
Nampak bos, tebel kerak ini bukan? Jamin kinclong. Oi, kinclong bos. Oke, ini perbedaannya. Nah, coba dilihat perbedaannya bos nih. Kanan sudah, kiri belum lagi bos. Batas-batas pintu nih bos. Sudah kinclong dah licin, mari belum lagi bos. Masih kesat. Seburam, sangkutan kaca juga bos. Oke bos, ada lagi perbedaan ban pendek depan dan belakang. Sebelah depan, wah ini lagi bos, ini selepong, setelah kerak-kerak ini bos. Nih, ada perbedaan belakang. Belakang, oh, biar nih bos, ada kinclong. Belum mantul. Oke, lihat dalam, ada perbedaan dalam bos. Kita lihat perbedaan doktrin, doktrin nih bos. Kanan, belum kiri sudah, nanti sana. Baru. Oke, apa lagi bos? Jok, kiri sudah, kanan dulu, terus baru. Pelik bos, pelapon. Pelapornya bos. Pelapor mana bos? Ini bos, yang ke depan sudah nih bos, yang belakang. Mas ini sudah. Belakang mana lagi bos? Masih banyak masih pecahnya. Dari mana lagi bos? Oke. Ini bos, lantai masih sana lagi bos. Oke, lanjutlah bos. Nanti kalau ada bersih semuanya kita kemudian lagi mantul. Oke bos, coba kita lihat nih perbedaan mesin Pajero ini. Sebelah kanan satu persegan, satu kinclong, sebelah kiri belum lagi bos. Nah, di batasnya tengah-tengah bos. Kita lihat nih sebelah kanan, wah, udah bersih bos, sudah kinclong. Sebelah kiri, wah, bersih-bersih lepong bos. Keraka. Belum tuh mesin lagi, bos, tengah-tengah. Itu juga kami semang dalamnya. Kanan sudah, kiri belum lagi bos. Batas tengah-tengah juga bos. Oke bos, nanti kita akan periwan lagi kalau udah bersih semuanya. Mantap. 1, 2, 3, kamera action. Alhamdulillah, bila alamin telah selesai kerjaan kami menyalon mobil misi-misi Pajero Sport, mobilnya Bang Yedno, kakaknya Bang Jepri. Ya. Bang Yedno, seperti apa hasil kerja setelah misalnya Bang? Ya, luar biasa, mantap, kinclong. Alhamdulillah. Jangan ragu ya, cari abang nih, siapa nama? Indrayadi. Ah, cari Bang Indrayadi, mantap. Terima kasih bang. Terima kasih. Oke, yuk. Seperti apa kondisi mobil yang telah misalan? Mari kita lihat. Oke, teng. Oke, mesinnya Pak Bos, saya bersih dah kinclong seperti baru lagi. Bisa terbedaan sama sebelum tadi. Oke, mesinnya juga kinclong. Oke, lihat bagian interior. Nah, Pak Bos, ini bangkunya hilang daki dah kinclong. Dashboard kinclong. Nih, udah trim kinclong, Bos. Nih, tengah kinclong lagi. Bangku kinclong. Plafon kinclong, Bos. Hilang daki dah kinclong. Oke, lihat bagian belakang. Nah, ini belakang, lingkung belakang, kinclong, selengsel, kinclong. Betul belakang, kinclong, Bos. Lihat bodinya, Pak Bos, hilang jamur renda, hilang gorgor salusnya, hilang minti-minti aspalnya, udah bisa tengah aja, Bos, mantul. Gorgor salusnya, kinclong, badelau. Tol bos, longgar bos kupingnya dah. Ban pelek, kinclong. Nih, kemasinnya kinclong, lampu kinclong. Adalah mantul. Spesifikasi Pajero Sport. Oke, di sebelah, Pak Bos. Nih, sama kinclong lagi. Nih, kinclong.
Baiklah bos. Oke, ini posisi terminal ini di perumahan Setia Pertiwi, Jalan Teropong, Pekanbaru. Nah, dan dekat masjid kita nih bos. Oke. Ini masalah mobil, nanti nomor telepon kita bos, silahkan dicatat. Siap datang ke alamat bos-bos semua untuk nyala mobil usangannya. Oke. Oke Bang Yatno, foto kita ekspresi ya Bang. SKM Salam Kinclong, mantul. Mantul. Oke Bang, satu, dua, tiga.